Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan tazkirah kita pada pagi yang penuh barakah ini dengan membaca Sab'ul Masani Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillah falamudillalah wa madhul falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma afta' alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita berpeluang datang awal yang merupakan salah satu saranan Nabi. Fadilat yang besar bagi mereka yang menghadirkan dirinya ke rumah Allah lebih awal daripada masuknya waktu zuhur. Mudah-mudahan menjadi asbab pahala kebaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga sama-sama kita perbetulkan niat dan kita niatkan i'tikaf di rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan segala ibadah kita pada saat ini semuanya merupakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk tazkirah pada tengah hari ini, tuan-tuan sekalian, iaitu saya pilih dengan tajuk jangan salah mengharap. Jangan salah salam mengharap. Baik, pertama kita kena meletakkan satu kefahaman, asas kefahaman dalam hidup. Dalam hidup ini yang paling penting iman, ibadah dan juga akhlak. Kan? Bila kita sebut pasal iman ni bukan perkara yang kena hafal. Banyak orang hafal nama Allah, hafal sifat Allah, tapi tak rasa Allah tu wujud. Tu yang gelisah, kan, cemas, buntu, keliru, ragu. Sebab dia faham akidah ni perkara tentang hafal dan tahu. Semua tahu minta tolong tu hanya pada Allah, tapi tak tahu nak implement. Dia confused. Dia tahu Allah je boleh tolong dia, tapi dalam pada masa yang sama dia rasa Allah tak tolong dia. Tu yang stres bertembung antara pemikiran dan perasaan dia, bertembung di antara kefahaman dia dan praktikal. Kan? Maka kita nak bicarakan tajuk ini pada pagi ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan serba sedikit tentang salah faham kita dalam memahami jangan salah mengharap. Dan pastikan kita meletakkan harapan itu tetap selama-lamanya sampai bila-bila, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita lihat dalam suratul Ikhlas. Inilah surah yang daripada awal ayat sampai hujung ayat cerita pasal Tuhan saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah? Kul. Kul ni pun kita kena faham. Katakanlah, apa maksud katakanlah dengan dua cara. Kata dekat iman kita. Yakinlah, percayalah, jangan ragu-ragulah. Ini maksud kul. Katakan pada iman kita. Kalau mula ragu-ragu, keliru, buntu, tegur balik hati kita ni. Eh Amri, lupa ke, tak yakin ke? Apa cerita ni? Ragu-ragu lagi pada Allah. Allah tu siapa? Tu bahasa mudah faham, kita nak faham lah. Digunakan fi'lul amr, perintah, ketuk benda-benda yang menyesatkan, benda-benda yang mengelirukan, benda-benda yang datang confuse dalam hidup kan. Maka pekik kata, ingatkan balik iman kita ni. Satu. Yang kedua, kul ini memberi maksud juga zikir. Allah tahu manusia ni pelupa. Sebab tu semain Jumaat, setiap hari Jumaat kan? Sebab tu diadakan khutbah Jumaat tu wajib setiap kali semain Jumaat. Sebab Allah tahu manusia ni pelupa. Maka cara kita nak mengingati iman kita dengan dua cara. Pertama, ingat dengan akal, dengan fikiran, dengan muhasabah. Yang kedua, ingat dengan cakap dekat iman kita. Hei nafsu, hei hati yang keliru, hei hati yang tenang, ingat Allah. Itu caranya kata guru kami dalam memahami makna kalimah kul. Sahabat-sahabat sekalian, huwallahu ahad. Huwa ni secara bahasa umumnya memanglah kata ganti nama bagi yang tiada. Dia, cerita pasal dia yang tiada. Namun huwa di sini berbeza, maksudnya itu merujuk kepada Allah. Allah ni sentiasa, senantiasa ada kan. Manusia ni cerita pasal dia kan, tetapi semasa berlaku itu dia tak ada. Sebab tu kita kata dia. Dia itulah yang tolong saya. Orang tu tak ada depan mata kita. Tapi Allah tidak begitu. Allah sentiasa ada. So kat mana pun pasti mendengar bisikan hati kita. Ni sebab tu kata ulama, kul huwa, huwa ni harfu taukid. Allah nak memberikan penegasan. Allah tak pernah lupa, tak pernah tak ada, tak pernah tak dengar. Kul huwallahu ahad. Ini perbahasan utama kita. Bahawasanya dekat dunia ini semuanya tak wujud, Allah je wujud. Maka jangan takut dengan hilangnya benda yang asal sifatnya tak wujud. Dulu tak ada kereta, sekarang ada. Bukan selamanya ada, akan tiada balik. Maka jangan terlalu pening, jangan terlalu merintih benda yang tak pasti ada ataupun tiada. Ini Allah tegur dengan ayat yang pertama ni. Yang ada hanyalah Allah. Maka jangan sedih kalau tak ada benda yang kita nak. Jangan sedih sangat. Sebab apa? Hakikatnya segala yang kita nak tu boleh jadi ada ataupun tiada. Kalau ada pun Allah nak bagi ingat, hey manusia, kau nak sangat benda tu, aku boleh adakan sekali sehari je, lepas tu hilang balik. Maka jangan terlalu rasa resah, rasa takut, rasa nak sangat benda yang tiada kekal ada. Maka mengajarkan kepada kita dalam hidup ini, kita berhajat hanya pada Allah, bukan hajat pada kita nak. Dahlah letih nak dapat benda tu, satu. Lepas tu tak dapat. Kalau dapat pula hilang balik benda tu. Beli kereta baru, sayang sangat. Berapa tahun kita tahan kereta tu sayang? Setahun je. Tahun depan nak pilih, nak fikir kereta, beli kereta lain. Tentu sekali kan? Punya simpan duit bagai nak erak kan, nak beli iPhone. Setahun je pakai iPhone, lepas tu dah rasa nak beli iPhone yang lain, brand lain dan seumpamanya. Ini nak bagi tahu tipu dayanya sifat dunia. Tipu daya, kerjanya nak menyibukkan kita daripada fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua,
kalimah perbahasan kita utama pada pagi ini, iaitu Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung. Tak ada apa pun yang boleh kita bergantung harap kecuali Allah. Sebab tu ingat balik kul, katakanlah, ingat wahai manusia, kan, tak ada siapa boleh kamu bergantung harap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mak ayah nak anak jadi hafiz Quran. Ramai mak ayah berharap anak jadi baik. Syirik. Berharap itu hanya pada Allah. Anak pun tak tahu dia mampu ke tak jadi hafiz Quran. Mak ayah memang spend money, spend time, doa bagai nak rak, itu sekadar usaha yang mampu manusia lakukan. Maka jangan sekali-sekali kita bebankan pada anak itu, berharap pada anak. Anak pun tak tahu dia boleh ke tak, dia mampu ke tak, masa depan apa jadi, dia pun tak tahu. Maka kaedahnya sekadar mana kita boleh usahakan. Maka tumpukan kembali sepenuh pengharapan itu hanya kepada Allah. Maka lahirlah ibu ayah yang menghantarkan anaknya ke sekolah dengan penuh tawakal kepada Allah. Lepas tu kata guru kami, kenapa kan orang pergi haji umrah ni, ibadahnya tak terasa penat tu. Khusyuk je. Habis dua rakat, sambung dua rakat. Habis dua rakat, sambung dua rakat. Tak pernah letih. Kan, khusyuk, lapang, tenang. Tuan-tuan sekalian, jawapannya dua. Orang yang benar-benar beriman, benar-benar pergi haji umrah ni dengan nawaitu yang betul lillahi ta'ala, kenapa jadi tenang? Dua sebab. Pertama, dia pergi umrah dan haji, menunaikan ibadah itu dengan meninggalkan dunia yang mengikat hidup dia. Tinggal anak, kadang-kadang tinggal isteri. Betul, tinggal kerja dia, bisnes dia, kereta mewah dia, rumah dia. Tak ada masa nak kontak-kontak anak. Betul? Nak spend betul-betul masa tu beribadah. Maka Allah lapangkan jiwa dia, tuan-tuan sekalian. Bahkan asbab dia pergi ke umrah dan haji, bisnes untung. Maksud kata selama ni susah nak untung sebab ada kita. Sebab kita yang mula fikir, kita yang pegang jaga bisnes tersebut. Tapi bila mana serah pada Allah, kita tumpu kita dan Allah saja, Allah yang jaga bisnes kita, jadi untung bisnes. Anak jadi berubah, jadi baik. Sebab apa? Sebab kita serah urusan anak tu pada Allah. Nah, kita mula percaya dan yakin, ya Allah, rupa-rupanya selama ni anak aku susah berubah sebab aku yang rasa aku yang jaga anak. Tapi bila mana aku pergi umrah ni, aku lepaskan bulat-bulat pada Allah. Tak tahu nak jadi apa, lantaklah, jadilah. Untung pula bisnes kita. Kan anak berubah perangai dia. Rupa-rupanya selama ini Allah nak ajarkan kepada kita, disebabkan kita yang konon rasa jaga anak itulah punca anak tak berubah. Maka Allah didik kita, space kan, time tu kan, untuk kita beruzlah ibadah pada Allah Ta'ala tanpa memikir akan dunia. Maka Allah memberikan kita dunia dan seisinya. Yang kedua, kata guru kami, kenapa kita pergi umrah dan haji, hati tu tenang, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab kita pergi beribadah, menunaikan umrah dan haji, meninggalkan pangkat jawatan, title kita. Dekat Mekah Madinah tu, kita membawa title sebagai hamba Allah. Kan, hamba Allah. Tinggal title datuk ke, perdana menteri ke, raja ke, kan, jawatan besar, CEO ke, orang kaya ke, pada Allah semuanya sama. Rupa-rupanya selama ni kita rasa resah, terikat, kan, rasa tak bebas hidup. Sebab apa? Sebab banyak title yang kita bawa dalam hidup. Maka bila mana sibuk fikir dunia, sibuk fikir harta, sibuk fikir title, sibuk fikir kedudukan, sebab itu tuan-tuan sekalian, semayang, lepas semayang hilang ketenangan dia. Serabut je manjang. Ya, serabut je manjang, tuan-tuan sekalian. Maka ini yang kita nak faham yang kedua, tentang kalimah Allahu Samad. Apa dia? Lepas ini
Kita kena latih dan belajar iman kita ni serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meninggalkan usaha. Tanpa meninggalkan usaha. Saya bagi bahasa mudah faham yang kedua. Kita bekerja ni nak apa sebenarnya? Nak lapang kan, nak bahagia. Maka bahagia, lapang, rezeki itu Allah yang simpan pegang. Kan? Maka bila mana kita bekerja, bekerja tu kita. Hasil kerja tu Allah yang pegang. Maka kita buat kerja manusia dan Allah buat kerja Allah sebagai Tuhan. Maka bila mana kita bekerja sebagai manusia, kena usaha, kena bekerja, maka kerja dengan baik. Tapi tidak menjamin habis hujung bulan, habis kerja, habis berniaga tu mendapat rezeki yang kita harapkan. Maka begitulah caranya. Berniaga itu berniaga, tetapi untung rugi Allah yang simpan pegang takdirnya, betul? Maka lahirlah ahli perniagaan yang berniaga tapi waktu solat menjaga waktu solatnya. Sebab apa? Sebab rezeki hujung tu Allah yang pegang. Kan? Kita nak benda hujung tu, maka kena bekerja dulu. Ihdinas sirat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita bekerja keras, kita beribadah sebab nak Allah tolong kita. Ujung tu kita nak. Maka sementara sampai pada saat ujung Allah tolong kita tu, kena beribadah, kena kerja, kena berniaga sungguh-sungguh. Tu maksud dia. Barulah sama ada mudah-mudahan Allah beri apa yang kita harapkan, Allah beri apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini dah baru 2-3 hari kerja, dah putus asa, dah rasa letih malas, dah mula sangsi. Ya ke, boleh ke, untung ke? Silap lah. Sebab apa? Sebab dia suka memandang dunia dengan dunia. Kita diajar dalam agama ni pandang dunia dengan iman. Letak iman dulu baru usaha. Kalau usaha dulu baru beriman, itu sifat orang kafir, tuan-tuan sekalian. Ha, bagi dulu baru aku perform. Itu sifat orang kafir. Dia tidak ada iman. Kita diajar dalam agama iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Yakin dulu, ibadah lu, perform lu, baru aku bagi. Ha, ni dah baru 2-3 hari usaha berubah, dah patah semangat, dah lemah semangat, dah tak yakin boleh ke, kan, mampu ke, larat ke. Bila usaha 3 hari, rezeki 3 hari ya, tuan-tuan sekalian. Kan, tapi kalau dia benar-benar berusaha tu dengan nilai tawakal, penyerahan, bulat hati, semata-mata serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah memberi apa yang dia sangka. Ini zanni ala abdi. Dalam hadis kursi Allah sebut, Nabi sebut, sesungguhnya aku memberi mengikut sangkaan hamba-hambaku, tuan-tuan sekalian. Maka masalah yang ketiga ni apa dia? Dalam kita berusaha itu, kita mula rasa ragu-ragu pada Allah. Apa ayat dia? Boleh ke? Kan? Untung ke? Ha. Kenapa jadi macam tu? Tiga sebab. Pertama, dalam kita bertawakal kepada Allah, jaga tiga perkara. Nombor satu, jaga iman kita. Kan? Iman. Iman ni yakin. Lawan yakin apa? Ragu-ragu. Siapa mula ragu-ragu dengan usaha dia, sia-sia perbuatannya. Percaya tetap. Sebab tu kita diajar semayang duha, bukan sebab rezeki. Semayang duha sebab Allah suruh. Semayang duha sebab Nabi suruh. Maka buat je apa Allah suruh. Kan? Buat je apa yang Allah suruh. Nanti Allah yang akan memberi. Tapi bila mana kita semayang duha sebab dunia, Allah uji tak bagi dunia, maka apa dia punya akidah yang rosak? Tak yakin dengan duha. Tak yakin dengan sunnah Nabi. Sengaja Allah bagi rosak akidah hari. Dah duha untuk dunia, kita diajar amal zahir untuk benda gaib. Tuan-tuan sini, kita diajar dalam agama ni buat apa-apa benda dunia untuk perkara gaibul gaib. Tapi bila-bila kita buat benda zahir untuk zahir, Allah uji tak dapat zahir tu.
mulalah resah, nampak? Mula tak istiqomah dengan ibadah, mula beramal tapi tak ada keyakinan dalam amalan, penuh dengan keraguan, penuh dengan pertikaian, penuh dengan emosi amarah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, hidupnya bergelumbang dengan roda yang berpusing dengan masalah, dengan masalah keduniaan. Nah, ini kena faham tentang kalimah Allahu Samad. Allahu Samad. Yang keempat, tadi saya sebut tiga kan. Pertama sekali, iman. Kena jaga iman. Yang kedua, untuk beriman, wajib kena ada ilmu. Lepas tu AJK Masjid buat tazkirah Jumaat. Lepas tu Jumaat ni rukun wajibnya menegak khutbah. Wajib sahnya solat Jumaat kita ni wajib dengan dua khutbah. Why? Nak pastikan umat Nabi ni jangan miss satu hari, satu minggu tu sekurang-kurangnya ada benda wajib dia mendengar kuliah agama tu pada hari Jumaat. Lepas tu berkata tokoh Yahudi, empat sebab Islam tak terpadam sampai kiamat. Empat sebab. Yang saya teringat lah, empat. Mudah-mudahan Allah bagi saya ingatan lah empat benda. Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, adanya solat Jumaat yang wajibnya mendengar khutbah. Selagi mana umat Islam ni mendengar tazkirah dalam hidup dia, takkan terpadam cahaya Islam dia. Yang kedua, tidak akan terpadam Islam sampai kiamat ni. Pertama, khutbah Jumaat. Yang kedua, lupa saya. Allah bagi ingat saya satu je. Ha, ni spontan je, teringat poin tu, tuan-tuan sekalian. Ha, maka nak bagi tahu cara nak menjaga iman. Iman inilah yang akan kita kekal berharap pada Allah. Maksud kata, bila mana kita lemah iman, mulalah goyah pengharapan. Mula tak berharap pada Allah. Yang paling takut sekali, mula bertinggik pada makhluk. Harap pada mak ayah, harap pada doktor. Lepas tu doktor tu bagi ubat, mati. Ah, dah saman doktor, dah belerik. Cerita tu bukan cerita ibadah dah. Cerita saman menyaman, viral memviral. Cerita tu merosakkan kehidupan dunia dia. Cerita tu membengkakkan hutang dengan makhluk. Aduh, lala mati. Hidupnya tu penuh dengan keterikatan dengan masalah dunia. Saja Allah bagi begitu. Allah jadikan asbab orang lain kan, yang secara zahir memang salah, memang dia punca, tapi kita terpalit dengan kisah orang tu. Tuan-tuan sekalian, Allah tak sibukkan kita dengan ibadah, dengan memaafkan orang, dengan kembali kita berharap, meminta ampun, berdoa, merintih, menangis bangun malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi sunahkan pada kita ni banyak maafkan orang, banyak maafkan orang. Kalau tidak, nanti dia skrip hidupnya berbeza. Tak ada masa nak munajatnya, tak ada masa nak tenang hatinya. Jadi skrip berbeza. Dia yang pilih hidup macam tu. Boleh ada hak kau nak menyaman, sama lah. Tapi dia dah terheret keduniaan punya hal. Maka dia ajarkan pada kita maafkan. Kan? Maafkan. Ataupun meminta maaf. Putus terus benda yang boleh mendatangkan masalah dunia ni. Maka yang kedua, diajarkan pada kita untuk kita tak tersalah bergantung harap kepada Allah. Itu yang kedua, mesti ada ilmu. Lepas tu saya sebut tadi, awal tadi tu, iman bukan perkara menghafal, bukan tentang ilmu kena hafal. Iman ni tentang praktikal, nilai taat, perbuatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pasti memberi orang yang yakin dan mempraktikkan keyakinannya itu, Allah akan memberi dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bagi luar daripada kemampuan akal dia boleh berfikir. Tuan-tuan sekalian, saya ada satu pengalaman. Satu kenalan ni, dia ada hutang dengan kerajaan. Tempoh bayar 2 tahun. Tempoh bayar 2 tahun. Kalau tidak, kena masuk mahkamah. Pendekkan cerita lah. Dia lambat sedar. Dia lambat tenangkan hati dia. Lambat. Poinnya, once dia dapat jumpa satu guru ni, tegur, nasihatkan dia supaya dia lepaskan masalah hutangnya tu pada Allah Ta'ala.
Sikit-sikitlah dia bangun malam, dia banyak menangis, kan, dia banyak diam, kan. Diam tu bukan diam yang pasif. Diam yang dia tak ada jalan dah. Maka dia mula betulkan sembahyang dia. Tonton sekalian, ada orang bayarkan hutang dia. Lagi tempoh 6-7 bulan, macam itulah 6-7-8 bulan tu, tempoh nak bayar tu kena masuk mahkamah, masuk. Ya, masuk mahkamah, kalau ikut dia punya kesalahan tu akan masuk penjara lah. Tonton sekalian, tak bekerja. Perempuan. Suaminya orang biasa-biasa je. Kena bayar sampai angka 70-80 ribu gitulah. Pendekkan cerita, ada orang tolong bayarkan baki total dalam lingkungan 50 ribu lah gitu. 50 ribu tuan-tuan sekalian, orang tolong bayarkan hutang dia. Bila mana dia memperbetulkan cara ikhtiar dia. Apa dia? Serah bulat-bulat masalah tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga praktikal ketaatan amal soleh kepada Allah. Lepas tu janji Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kau sembah Allah. Sembah ni jangan nampak solat. Sembah ni jaga ketaatan. Sebab kata guru kami, orang yang bertawakal kepada Allah, mustahil dia buat maksiat kepada Allah. Engkau minta tolong Allah, tiba-tiba berani buat benda Allah marah. Itu mencabar Allah namanya. Dahlah masalah kita ni Allah je boleh tolong. Maka dah betul cara minta tolong Allah. Dalam diam selang beberapa hari tu, dia berani buat benda kufur pada Allah. Maka ini sebablah tuan-tuan sekalian, dia mula rasa tak yakin dengan apa yang dia harapkan kepada Allah. Mula ragu-ragu, mula tak yakin, mula takut, mula sangsi, mula tinggalkan amal soleh ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka yang ketiga sebagai kesimpulan, berapa ni? 2 minit lagi. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan sekalian, saya boleh kata bagaimana kita nak memperbaiki cara mengharap, cara meminta, cara kita apa bergantung kepada hanya pada Allah Ta'ala tu tiga. Pertama, jaga iman kita kepada Allah. Cara jaga iman tu apa dia? Dengan ilmu. Cari guru yang mursyid, yang murabbi, yang benar-benar boleh tunjukkan kita ni faham Islam tu bagaimana. Dan yang ketiga, ini dia punya kesimpulannya apa dia? Kena jaga nilai taat kepada Allah. Kan? Kena jaga nilai taat. Jangan fokus pada hasil. Kan? Berusaha, hasil tak berjaya. Jangan sesekali kita fokus pada hasil. Allah tak beri lagi tu nak bagi tahu kau buat tak salah, tapi cara faham buat tu salah. Kau buat masih tak ikhlas. Kau buat tu semayang tapi last minute. Sebab tu tak bagi lagi. Try bulan depan, semayang awal waktu pula. Alhamdulillah, naik sikit untung. Anak sedikit berubah. Tapi tak berubah macam kita harapkan. Sebab tu Allah tak bagi lagi. Why? Nak bagi tahu, bukan tak berusaha. Salah lagi cara usaha. Salah lagi usaha tu, niat tu sebab dunia. Apa lagi contoh? Bukan salah usaha, tapi salah faham terhadap usaha. Allah suruh kita semayang, tenang, kan, awal waktu, sempurnakan wuduk, banyakkan bersedekah. Sebab tu Allah suruh kita baiki lagi. Sampailah datang pertolongan Allah secara mutlak. Ini cara, ini yang kita nak faham tentang tajuk kita pada tengah hari ini, iaitu apa dia? Jangan salah mengharap kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita berharap kepada makhluk, maka kita akan mula kecewa. Kecewa dengan dunia kita. Tuan-tuan sekalian, maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit pada pagi ini membuka hati kita, fikiran kita untuk kembalilah. Kita meletakkan pergantungan, pengharapan itu hanyalah kepada Allah, tanpa meninggalkan usaha yang Allah suka kepada makhluk yang berusaha. Maka bertawakallah kita kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan kita diberikan ilham, hidayah, kekuatan dalam melakukan perubahan hidup. Dan saya mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Terima kasih di atas segala perhatian. Aku lukuh lihaza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.